atau menyepelekan atau menista agama, maka Polri harus segera untuk secepatnya menindaklanjuti ini. Jiwa-jiwa yang sudah kegelapan, jiwa-jiwa yang sudah mabuk agama, jiwa-jiwa yang menganggap keselamatan melalui agama. Saya membawakan tema yaitu kesabaran membawa kesuksesan. Muhammad Kace belajar sabar, terus sabar agar kita tetap sukses. Agar kita bisa mengatasi segala kesusahan dan kesulitan, tentu harus diatasi dengan kesabaran. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Siapa contohnya orang sabar? Yang pertama, Yesus Kristus. Yesus Kristus dihina, dicaci maki, bahkan dibunuh sampai mati, dia tetap sabar mendoakan para penghujat, mendoakan para pembunuhnya. Disitulah memperlihatkan bahwa Allah bersama orang sabar. Yesus dibunuh, dihujat, ditombak, sampai mati secara jasmani. Namun ingat, Yesus bangkit, hidup kembali, dan akan turun lagi di hari kiamat nanti. Sebetulnya, sekarang ini, secara roh Yesus sudah turun, masuk, menggedor hati setiap orang yang mau membuka hati menerima Yesus. Barang siapa orang yang tergerak untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah orang yang kedatangan Yesus di dalam hatinya. Karena Yesus adalah roh, nama Sang Bapa, nama Sang Roh itu diri. Dan itu sebabnya pula banyak orang yang sekarang berbondong-bondong untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan dibaptis. Karena memang Tuhan memilih jiwa-jiwa yang akan diselamatkannya. Jiwa-jiwa yang dipilih dari ancaman neraka beralih kepada surga. Jiwa-jiwa yang sudah kegelapan, jiwa-jiwa yang sudah mabuk agama, jiwa-jiwa yang menganggap keselamatan melalui agama, dipilih oleh Yesus, akhirnya dia terima Yesus, dan dia menyerahkan diri untuk dibaptis sebagai pertanda lambang pertobatan. Contoh yang kedua, Nabi Ayub. Itu kesabarannya luar biasa. Nabi Ayub diberikan penyakit, badan seluruh kujur badannya busuk, bahkan belatungan. Mungkin kalau zaman sekarang kena penyakit yang namanya kusta. Sudah busuk, belatungan, diuji oleh iblis, tetapi Ayub tetap bertahan. Ayub sampai tuntas menyelesaikan kesabarannya. Sehingga Ayub dipulihkan kembali dari keterpurukannya. Hartanya dipulihkan kembali. Binatang-binatangnya yang ribuan dipulihkan kembali. Itulah kesabaran membawa kesuksesan. Saudara yang dikasih Tuhan, dua tokoh itu yang perlu kita contoh. Yesus dan Ayub tidak memerangi musuhnya.
Yesus tidak melawan orang yang membunuhnya. Tapi Yesus mampuni orang yang membunuhnya. Sehingga ada ayat yang mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. Padahal itu sudah membunuh manusia, membunuh dirinya. Tapi apa yang keluar dari mulut Yesus? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itulah kesabaran yang patut diteladani oleh kita. Maka yakin dan percaya, Yesus akan membawa manusia ke surga. Karena Yesus memberikan teladan kepada manusia, yaitu harus bersabar. Orang sabar akan dikasih Tuhan. Innallaha ma'asabirin, itu kalau bahasa Arab. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang yang sabar pasti banyak bersyukur. Bagaimana orang bersyukur? Wa in syakartum wajidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan, maka akan ditambah-tambah terus nikmatnya. Namun sebaliknya, kalau kamu mengupuri, apa nikmat yang diberikan oleh Tuhan, maka akan tersiksa hidupmu, serba kekurangan. Walaupun berkelimpahan uang, tapi rasanya tidak ada cukupnya, kurang terus. Nah, itu tidak mensyukuri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ada pilihan ikut Yesus yang sudah punya kepastian masuk surga. Dan itu tertulis di beberapa kitab. Oleh karena itu, saudara, mari dari sekarang selagi ada kesempatan bertobat. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah keselamatan bagi saudara. Sekarang, kemana tujuan saudara? Mau masuk surga? Sudah jelas alamatnya. Sudah jelas orangnya yang akan dituju. Masuk surga hanya satu-satunya jalan melalui Yesus Kristus. Kita hidup di dunia hanya sementara. Ketika kita hidup di dunia yang sementara, tentu akan ada akhirnya, teman. Di dunia ini tidak kekal. Di dunia ini hanya beberapa tahun saja. Lihat, saudara, yang sudah usianya ratusan tahun, hidup aja susah, makan aja susah, bahkan jalan pun tak. Itu kalau yang sudah tua. Ya, di dunia akan enak kalau kita selalu muda. Serba enak, makan enak, tidur enak, itu orang muda. Tapi bagi orang yang sudah tua, tidak. Oleh karena itu, saudara, ingat masa depan. Kalau saudara percaya akan ada kehidupan akhirat, mari ikuti yang akan membawa kehidupan kepada akhirat. Dengan cara melakukan kesabaran. Contoh dekat, Muhammad Kacek sabar. Belum kata Alkitab, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Itu dalil itu tertulis di dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6.
Betul kan?